Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Lebak, Banten. Dan dalam kunjungannya ini, ia didapuk jadi warga kehormatan Jawara Pantura, Banten. Mahfud juga berkunjung ke rumah pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang berlokasi di Kampung Pabuaran dan disambut dengan tradisi palang pintu. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Lebak, Banten. Ia disambut antusias ratusan pendukungnya. Mahfud lantas didapuk menjadi warga kehormatan Jawara Pantura, Banten. Kedatangan cawapres nomor urut 3 tersebut disambut dengan tradisi palang pintu dan pantun. Bahkan Mahfud MD pun diberikan peci, baju, sorban, serta golok khas Banten oleh Ketua Jawara Pantura, Banten. Dalam kunjungannya, Mahfud meminta dukungan kepada keluarga Jawara Gapura Nusantara untuk menambah kekuatan berjuang dalam pemilu 2024 mendatang. Mahfud juga minta diingatkan agar tidak melenceng dari jalur jika terpilih nanti dan mengaku siap menerima sanksi sosial apabila dukungan yang diamanahkan padanya tidak sejalan dengan kebenaran. Saya melanggar prinsip-prinsip yang berlaku.